Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi gue Bilfat Arifin akan mengajak kalian untuk jalan-jalan melihat update terkini dari renovasi Taman Mini Indonesia Indah. Dan saat ini gue bakal ngajak kalian ke Plaza Kiong Mas yang saat ini kondisinya sepertinya sudah jadi kayaknya ya, karena sudah bagus banget. Ayo kita langsung aja ya, check it out. Ini dia. Nah, kita lihat dulu rambu-rambunya. Oke, di sini zebra cross-nya juga sudah jadi ya. Dan ini dia Kiong Mas, Plaza Kiong Mas. Dan ini masih tahap ini ya. Ini kayaknya habis dipel nih, kayaknya ini. Habis di ini jadi sisa-sisa kotorannya dijadiin satu, terus nanti dibawa sama teman-teman kebersihan. Dan ini dia. Bentar ya buat thumbnail. Oke, dan seperti ini kondisi terkininya, teman-teman. Trotoarnya juga udah pada jadi, aspalnya aspal baru, aduh cakep bener. Kita muter ya. Pak, oh ya teman-teman, ini gue ngambilnya di pagi hari sekitar 6:30, jam 6, 6:30, jadi masih agak sepi. Dan ini gila keren banget. Kita cek ombak dulu. Wow, bersihnya. Bocil-bocil pada senang pasti sini nih. Tahu dan ntar pagi mandi nggak nih anak-anak di sini nih. Bersih banget cuy, masya Allah, terawat banget ya. Guding bloknya juga sudah jadi ya, steel guding block. Ini dari aluminium ini atau besi. Dan ayo kita jalan-jalan. Ada kipas. Apa di bawah sini ada ruangan ya? Gue penasaran sih sebenarnya nih sama ini kipas, ini kipas apa ya? Jujur gue sih belum pernah masuk ke dalam. Benar-benar masuk ke dalamnya ya. Apakah di bawah sini nih ada ruangan lagi? Nggak tahu deh. Nanti kita kayaknya enggak deh. Ini buat apa ya? Mungkin teman-teman proyek ada yang bisa kasih tahu ini nih fungsinya apa? Penasaran sih. Ada itu kayak exhaust gitu ya.
Ya mungkin teman-teman yang proyek yang tahu itu fungsinya apa, tolong kasih tahu ya di kolom komentar, jadi bisa saling berbagi ilmu. Dan sangat bagus sekali ya, sudah disediakan nih tempat sampah guys. Jadi buanglah sampah pada tempatnya, jangan hanya mantan yang dibuang pada tempatnya. Oke, rumputnya tanaman perdu lah ini ya, sudah jadi. Udah jadilah ya ini Plaza Keong Mas ini. Nusa Tenggara Timur, NTT. Ini kalau kalian lihat pohon-pohon yang belum tumbuh daunnya ini masih tahap adaptasi ya teman-teman, antara struktur tanah sama struktur akar-akarnya atau pohon itu sendiri. Dan ini contohnya, ini sudah tumbuh teman-teman, sudah ada beberapa ini yang keluar, jadi masih berproses ya semuanya. Dan seperti inilah kondisinya. Gila ini keren banget beneran. Gokil. Ini masih ada sisa-sisa tanah ya. Ini pasti nanti akan dipel, disiram, terus dipurnis. Finishingnya mungkin dipurnis ini teman-teman. Habis itu jadi deh. Dan ini larangan-larangannya teman-teman. Masih ada sedikit apa sisa-sisa tanah merah ya kalau kita lihat. Dan ini pasti akan dipel ulang. Terus rumputnya juga masih berproses. Dia masih butuh adaptasi antara tanah dan struktur akar-akar serabut dari rumput itu sendiri. Dan ada rumah panel di situ kayaknya tuh. Oke, apa lagi ya? Gue tuh pernah ngeliat di YouTube-nya siapa gitu. Jadi di kota tua itu kan ada taman juga ya, terus ada air-airnya gitu. Itu men.
dipakai mani sama bocil-bocil. Aduh, gue nggak tahu nih di sini nih nanti bagaimana. Aduh, itulah tiga lucu anak kecil ya yang sulit diduga. Karena ini airnya bersih banget, masya Allah, terawat banget kelihatan ini. Kalau Taman Mini Indonesia Indah, yang ngerjainnya dan yang merawatnya pakai hati semuanya, jadi maksimal. Dan ini juga keong masnya juga sudah jadi, teman-teman. Ini sudah jadi sih menurut gue ya, ini udah jadi. Tinggal paling kalau ada yang sisa-sisa tanah liat ataupun kotor-kotor dikit itu tinggal dipel aja, itu mah dipel, disemprot pakai air kenceng, dipel, habis itu dipurnis paling kalau mau dibikin kilat kan. Habis itu udah jadi. Udah, sampai di sini dulu mungkin jalan-jalan kita melihat kondisi terkini dari Plaza Keong Mas yang menurut pandangan kita sudah jadi sepertinya ya, tinggal running aja. Dan nanti insya Allah katanya di bulan Oktober, di pertengahan Oktober itu akan ada soft launching dan akan ada uji coba juga untuk para pengunjung yang mau, sudah gregetan ke tempat ini karena tempatnya bagus banget. Tapi tetap ada batasan, yang setahu gue itu ada batasan, jadi ada kotanya. Jadi untuk kalian yang sudah tahu nanti soft launchingnya kapan, segera deh di daftar. Dan insya Allah nanti gue bakal update bagaimana cara pendaftaran masuk ke Taman Mini Indonesia Indah, jadi stay tune terus di channel ini. Dan thank you banget untuk Pak Joko Widodo yang telah atas kebijakannya telah menginstruksikan jajaran PUPR untuk merevitalisasi secara total di tempat ini. Dan terima kasih juga kepada Pak Basuki Hadi Mulyono selaku Menteri PUPR yang telah memimpin pembangunan proyek nasional sangat baik sekali. Dan terima kasih untuk para pekerja Indonesia yang telah bahu-membahu membangun negeri ini. Yuk kita dukung terus proyek-proyek nasional ataupun proyek-proyek daerah. Hindarkan ujaran kebencian, hindarkan maki-makian, karena semua itu tidak akan membantu Indonesia menjadi negara maju, teman-teman. Berikan ide kalian, kritikan kalian, masukan kalian dengan cara yang baik, jangan dengan cara hujatan, teman-teman. Karena para pemimpin negeri ini sama seperti kita, mempunyai kekurangan, dan mereka juga punya hati sama seperti kita yang harus kita jaga. Karena kita pun kalau dinasihati dengan cara yang kasar ataupun ada yang memberitahukan kita dengan cara yang kasar, sepertinya kritikan tersebut atau nasihat tersebut akan sulit kita terima. Sama seperti pemimpin negeri ini, teman-teman. Jadi yuk kita sama-sama saling menghormati, dan semoga suatu hari nanti Indonesia tidak hanya menjadi negara berkembang tapi menjadi negara maju. Oke, akhir kata, gua Abdul Fattah Arifin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.